tapi berarti eh, kabar seletingan yang beredar itu bener nggak? lo bener. jadi orang ketiga gitu? kalau orang ketiga justru gue or, adalah orang yang bener-bener pengen mereka rujuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Baik, sobat bersama. bintang? Uh, balik lagi di bintang update kali ini bintang update wah pasti <laughs> tahu dong siapa tak kenal dia guru Barbie Kumalasari yeah. sensasional oke okay, uh. Barbie ini sekarang lagi hype yes. bukan hype dia lagi pokok padat banget padat gua ini gitu udah nih. dari tahun kemarin ngajak dia di bar chatnya tuh, aduh <laughs> ketemu nggak sengaja lagi nonton film Berbi ya kan kemarin? Karena aku diundang Warner Bros langsung nah, Diundang Warner Bros langsung, dia mewakili Berbi Indonesia loh Yes, <laughs> karena kemarin ada salah satu brand juga ya <laughs> Yo, Yang bener -bener. memang uh, aku juga dijadikan uh, ambasador brand uh -huh. dari luar negeri Wah, wow, prestis Prestisnya oke okay. Karena ada keluaran baru selama bulan Juli ini uh -huh. Produk Barbie Limited Edition Keren cuy Iya, yeah, uh -huh. jadi saya yang diinvite wow. untuk mewakili brandnya Uh Nah Nih, oke, okay, uh, Berbiku Malasari ini yeah. kita datangkan Khusus nih ya. Uh, mau kita bahas soal uh, yang lagi rame. Yeah. Sahabatnya, salah satu sahabatnya nih. <laughs> <laughs> itu salah satu sahabatnya uh, rumah tangganya yang baru 4 bulan sedang bermasalah dan diabang perceraian. Bahkan kemarin sidang perdana sudah berjalan di Pengadilan Agama Selatan, yaitu Sinta Bahir. Nah, Barbie ah. ini uh, kita kita jawab-jawab pertanyaan netizen ya. Oke. Okay. Netizen tuh kayaknya serba tahu. Wih. Bah bahkan nyebut nama Barbie sebagai orang ketiga Waduh. di pernikahan Sinta Bahir yang menyebabkan Sinta Bahir menggugat cerai itu benar? <laughs> Parah sih. <ci>. Iya, <laughs> gini. Kita semuanya pada berteman nih, ya kan? Kebenaran kan aku ketua Sri Kandi atau ketua Panglima di Laskar Merah Putih seluruh Indonesia. Laskar Merah Putih. Oh, sama si itu Adrian itu? Sama si Indra. Indra. Ini adalah suaminya Sinta. Ini adalah temennya ketum aku, Haji Muhammad Arsyad Chanu. Gue kan Indigo kan, gue udah tahu bakal apa yang terjadi gitu. Bisa menerawang. Oh iya, doang. Dan akhirnya kan jadi bom waktu juga gitu. Hmm. Sementara, itu uh -uh. dikenalinnya setelah nikah berapa lama tuh sama Sinta? Iya hmm. sekarang kan mereka baru nikah 4 bulan uh. ya. Mereka kan... Enggak, baby kenal sama si... Itu. Oh iya Sorry. baru dua bulan ini. Oh dua bulan berarti dua bulan ya. Baru. ini baru, hmm. baru banget. Hmm. Tapi berarti uh, kabar selentingan yang beredar itu bener nggak? Gak gitu? kalau orang ketiga justru gue or adalah orang yang bener-bener pengen mereka rujuk gitu loh. Oh. dan aku udah capek banget pengennya ya udah kan semuanya mereka tuh dua-duanya salah hmm. punya kekurangan. udahlah kalian suami istri sayang loh baru nikah maksudku. Iya, iya. ayolah kalian sampai aku bilang ayo kita ketemuan di Pacific Place you kita ngobrol-ngobrol bertiga, tuh bertiga, bertiga hmm. gitu dan aku punya bukti-bukti chatnya semua. Kalau aku dituduh misalnya aku orang ketiga atau apa, boro-boro gue orang ketiga. Gue ini orang yang ngasih konsultasi gratis. Harusnya gue tuh dibayar mahal. Ya konsultasi kan? untuk apa? Konsultasi untuk pernikahannya mereka. Uh, kalo lu berusaha untuk mediasiin. Kalau yes, ya akur, oh gitu. Dari satu bulan yang lalu. Tapi yang ada gue malah jadi di fitness. Eh salah, <laughs> di, di fitnah. <laughs> ya kan, ya gue sih senyumin aja. Makasih banyak. Tapi ya. sih dari netizen itu kenapa ber, ber apa berasumsi itu karena kan dari pihak sana ada ngomong Berbi ini biang masalah gitu loh. Nah, itu dia. Kemarin itu awalnya aku ada meeting sama Sunan Kalijaga karena hmm. kita satu partner partneran juga sama-sama hmm. uh, pengacara. Sunan itu pengacaranya Sinta kan? Sinta oh, dan iya. dia juga partner aku hmm. ya kan. Kita juga kemarin ada salah satu kasus aku juga partneran sama Sunan hmm. Sabatan semua nih ya kan. Circle lah ya. Circle satu circle. Nah, yang aku tahu mereka itu dari minggu lalu tuh masih bersama. Tiba-tiba uh, kemarin Masuk? sebelum si Sinta itu mau ke Bali, mm -hmm. mereka tuh masih bersama dan komunikasinya bagus. Mm -hmm. Ya kan bahkan izin apa segala macam untuk ke Bali masih mesra Tahu-tahunya habis pulang dari Bali ada berita dia juga cerai. Makanya oh, aku langsung telepon sunan-sunan, kok lu kagak bilang-bilang gue kalau dia mau cerai gitu? Oh iya bu, sorry, oh, iya gue lupa katanya ini mereka nanti sidangnya hari Selasa. Gue bilang, "Ya udah, ya. Kalau kayak gitu, eh, ya udah. Kalau emang mau pisah, emang susah sih dibilangin, hmm. ya kan? Silakanlah, kan? Gue nggak ikut campur, itu urusan rumah tangga orang-orang, ya, bang orang, Yes, dan tiba-tiba." Aku lagi meeting, banyak banget medi media, wartawan gitu loh di sensi itu. Gue kaget kan. Gue juga kaget, ini gue kan lagi mau rapat kenapa matanya media pada ke gue semua. Kayak gue yang ada masalah. And then aku bilang sama Sunan, ini ada apa sih Sunan? Terus anak-anak kan pada, ayo Kak Berbi wawancara-wawancara. Tentang apaan gue bilang, wawancara apa kok rame amat gitu kan. Nah ternyata. Dapet, dapet. Nah, iya, Dapat momen momennya, ternyata gue kayak di... Kayak terjebak dalam sebuah kondisi <laughs> Dimana katanya Gue juga namanya dikaitkan Tapi ketika gue pelajarin di media Dianya kagak berani ngomong sih Sinta iya, iya. Tapi dia ngere, akhirnya nge-WA gue Abis gue statement yang di Plaza hmm. Indonesia Dia WA gue Ini maksudnya apa ya? Justru gue tanya balik Maksud lo tuh apa? Hmm. Karena gak mungkin Anak-anak media itu Kucuk-kucuk-kucuk Itu kan urusan privacy yeah. Gak mungkin kalau gak ada yang ngomong Yang nyampein tuh tidak mungkin Jadi gini tetap kita harus respect sama suami benar gak lu udah nikah itu aja sih ya men, aku nggak tahu menurut dia mungkin gue baik atau tidak tapi menurut aku aku ini ngasih advice lu wow. kagak bayar gue gue sebagai teman lo gue nasehatin ibaratnya sebagai kakak lo hmm. kalau lo mau benar kan lo udah menikah resmi bro kalau lo cuma nikah siri doang mah masa bodoh hmm. lu kan nikah udah dipublish kasihan mental anak, gue tuh sampai berpikir sejauh itu makanya gue bilang harusnya gue yang dibayar harusnya dia berterima kasih sama gue, gue nggak ngerti tiba-tiba kok ada isu di media begitu mm -hmm. dan gue harus speak up gitu, itu sampai akhirnya kemarin ketika sidang itu setelah sidang pun gue telepon Sunan gimana Sunan kalau masih gue disenggol gue beberin semua gue bilang mm -hmm. gitu, akhirnya kan Sunan sepakat Anjap. sama Uh, ya ini kan kita sama-sama satu lawyer satu circle hmm. juga sama si Nas ya kan pengacaranya Indra akhirnya Sunan ya udah kita baik-baik aja lah kalau emang bisa ya emang harusnya baik-baik kenapa gue juga yang lu paksa untuk bicara gitu jadi gue jadi bingung ini gue mau diapain sebenarnya tapi menarik Berbi saat itu kenapa mereka akhirnya Uh, nyeret nama lu ya? Orang dari kemarin sebelum sidang itu mereka masih bersama kok. Oh sebelum sidang ke pengadilan mereka si masih Sinta sama berap, Indra itu masih? Iya sebelum si Sinta ke Bali kan masih sempat satu rumah bareng, masih semuanya bareng gimana tiba-tiba. <laughs> gue jadi bingung nih pernikahan kok dimain-mainin gue jadi gak ngerti gitu. Terus akhirnya uh, DM lagi ya kan, dia DM lagi lakinya kok ntar aku liatin ya chat-chatnya Berbi. Ada kata-kata seperti itu. Ya gue gak takut. Ya? Nah, Ya orang nikahnya cuma nikah sekian. Ya, jadi itu, jadi <laughs> tuh. info, ya Jadi kan? itu gini, empat bulan nikah digelar uh, mewah, mewah. di. Eh, ya orang berasumsi dong, ini nafsu kali ya. Gitu, iya, emang iya. Makanya, gue bilang kemarin kan, di statement ekel. ini sebenarnya nikahnya percintaan murni atau cuma sekedar nafsu. Kalau gue lihat, sebagai gue sahabat, hmm? menurut opini gue, hmm? lu cuma nafsu doang, berdua. Aduh. Tapi gue gak nyalain gini ya, menurut gue gak ada semuanya salah. Menurut hmm. gue, intinya gini ya, kan? Gue sebagai orang yang lebih tua lah, ibaratnya. Ya niat gue baik, hmm. gue nyatuin mereka sampai seminggu gue capek pusing waktu itu ya kan, dan mereka kembali lagi pas sebelum Idul Adha gara-gara gue bilang udah lo baikan lagi, baikan udah serumah lagi seminggu, ntar minggat lagi, nah kemarin sebelum sidang juga udah bersama lagi akhirnya ya, uh, orang ragu kayak uh, ini bener gak sih? Ya nah, kita lihat aja nanti tanggal 25 kan bakal ada mediasi, apakah mereka balik lagi? Gue sih pengen liatin aja, tapi melihat. Uh, gue juga udah bilang sama Indra ya udah kalau emang dia memang serius mau divorce ya udah lo bikin surat pernyataan aja lo menyetujui perceraian jadi kan selesai nggak panjang lebar dan itu juga suaminya sudah mau gitu kita lihat aja nanti sampai dengan tanggal 25 ya kan kalau gue kan sebagai teman di sini itu urusan lo gue nggak ada urusannya ya lo mau cerai-cerai itu juga masa depan lo sendiri lo yang mau ancurin lo yang mau free ya silakan gitu mendingan kayak gue, gue gak nikah nikah, ya udah, gue putus sana putus sini, gue gak ada beban nih. Single Depan, ya? Single, nope, gak happy, pacar di sana, pacar di sini, aman. Ini macam-macam putusin, ini macam-macam putusin, singkat. Tapi kalau gue udah notice gue menikah, amit-amit ya, senakal nakalnya nah. gue, gue tuh masih takut sama Allah dan gue takut sama karma. Ada Berby, kan banyak Kemalasari artis. Iya banyak kan artis memanfaatkan tempat-tempat di endorse Gue juga kalau nikah udah banyak banget. Ya. endorse gue udah dua miliar, udah udah tekan kontrak. Tapi kan gue belum dapat jodohnya nih Terus gue mau bikin gimmick-gimmick doang hanya untuk karir gue gila. Gue nggak Apalagi kayak menarik nih ya. Tapi waktu. Oke okay, ya. waktunya udah kepanjangan ya buat ya. nato album nih Nah ini tadi kita ngebahas uh, uh, so, uh, ngebahas soal uh, so, apa yang dituding sebagai orang ketiga ternyata Berbi. Ngebantah karena dia hubungan sama suami Sinta Bayar pun baik, iya. dan itu tidak ada arah untuk me, apa, menghancurkan atau ada ya atau, menipung, ya. atau gua Intinya, dia cuma berniat itu, baik, malah untuk mendamaikan. Yes, oke, tadi okay. si Barbie ngomong Indigo dan Misalnya Rawang. Kalau Barbie lihat, Rawangan Barbie itu Sinta Bayar dan Indra tuh gimana ya? Mereka, uh, Sinta ini masih kayak setengah-setengah gitu, oh. masih kayak kan dia emosinya swing kan sebentar ya. gini, sebentar berubah sebentar, Ya gue sih sebagai teman doain aja yang terbaik hmm. ya kan. Gue berpesan kalau emang lu benar-benar sudah tidak bisa lagi, nggak hmm. apa-apa. Yang penting baik-baiklah kalian Tuh. karena apa biar gimana kan kalian pernah bercinta pernah menikah saling respect ada rasa sayang lah iya, ya iyalah jangan jadi musuh jangan juga jadi ngejek -deck lekin jangan juga jadi cari korban dalam perceraian kalian okay. gitu loh karena kalau gue yang dikorbankan gue bisa lebih parah lagi gitu loh karena gue di okay. sini benar-benar sebagai teman yang paling baik gitu untuk mereka